Kamis 18 Juni 2020 sekitar pukul 9 pagi di Pasar Taman Negeri Kecamatan Waibungur telah berlangsung kegiatan penyemprotan disinfektan dalam rangka Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-74. Giat yang dilaksanakan Polsek Waibungur ini menurut Kapolsek Waibungur didampingi Kanitres Waibungur Bripka Nurkolis merupakan bentuk kepedulian Polri yang bertujuan memusnahkan virus COVID-19 sekaligus mengingatkan warga untuk tetap waspada dan mengikuti protokol pencegahan virus COVID-19 di saat pemerintah menetapkan new normal. Hadir dalam kegiatan tersebut, Nuryanto SE, Camat Waibungur, AKP Edi Susanto, Kapolsek Waibungur, Kapten Infantri Swebdi dan Ramil Waibungur, Supratmam, Kepala UPTD Puskesmas Waibungur, Kepala Desa dan Perangkat Desa Taman Negeri, segenap anggota Polsek Waibungur, anggota Keramil Waibungur, Relawan COVID-19 Waibungur, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam kegiatan tersebut, diselenggarakan penyemprotan disinfektan menggunakan tangki semprot sebanyak 6 unit. Adapun pelaksanaannya dilaksanakan di Komplek Pasar Taman Negeri dan sekitarnya. Firdaus NP Lantai STP melaporkan dari Polsek Waibungur. Okay.